jati diri. Guruku membantuku untuk temukan itu. Apakah itu penting? Banyak yang bisa hidup tanpa menemukan jati dirinya. Maksudku, mereka tidak yakin dengan hal itu. Tapi mereka cukup kenyang dan bisa menjalani kehidupan ini. Namun ada pula yang berambisi untuk mencapai puncak tertinggi. Ada yang terus berjuang dan egois untuk tetapkan sebagai apa dirinya untuk dikenang di dunia ini. Ada yang mengatakan hal itu haruslah dibentuk bukan dicari. Mungkin keduanya benar. Jujur, tugas pencarian dan pembangkitan jati diri sangat melelahkan. Para pakar mengatakan tidak ada batasan waktu untuk menemukannya. Para pemikir berikan alasan untuk terus dalam batas kesadaran. Apakah semua bukan itu jati diri? Seperti halnya rasa yang tidak bisa terungkap pada seseorang yang telah hilang dari ingatan. Di mana dan sampai kapan? Aku mencoba telusuri tiap jendela dunia yang terlihat.